Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat malam semuanya pecinta Kijang Kotak. Malam ini saya bersama Kiko Doi akan melakukan perjalanan menuju ibu kota Jakarta. Jarak yang ditempuh kurang lebih 450 km sampai 500 km. Tadi kita start dari Jogja itu jam 4 sore, cuman saya harus mampir dulu ke Klaten, ke tempatnya ibu bapak. Terus saya baru melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, dan saat ini saya baru bikin video tepatnya di SPBU Delanggu, yaitu SPBU setelah kota Delanggu, Klaten. Tadi kita udah ngecek bannya, udah dicek tekanannya, empat-empatnya sudah dicek dengan tekanan 30, terus air radiator juga udah dicek normal, rem juga udah dicek normal, dan tadi juga udah diisi bensin full itu 300.000 tapi di Jogja. Terus saat ini jam menunjukkan pukul 21.44. Kita akan berjalan dengan kecepatan antara 40, 60, 80, maksimal 100 km per jam. Dan saat ini kilometer menunjukkan di 31.234. Oke. Bipernya ngecratnya nyala. Lampu semuanya normal. Perlengkapan makanan juga udah ada semuanya, minuman juga udah ada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Kita akan melalui tol. Sampai ke pemerintian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita menuju gerbang tol Colomadu. It's a long time. Aduh, ini butuh waktu perjalanan yang panjang dan kesabaran, karena kita maksimal speednya 80 km per jam, sedangkan yang lain pasti bus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki gerbang tol Colomadu Solo. Ini 80 km per jam, dan saya harus selalu posisi di kiri karena lajur kanan mencem-mencem banget soalnya mobilnya. Saya harus berani di lajur kiri. Iya, kita lihat kenceng banget kan sebelah kanan, kalau kita di kanan kan pasti kasihan ya pada cepat-cepat. Posisi kilometer kecepatannya selalu 80 km per jam. Sepertinya depan akan turun hujan karena dari tadi ada kilat-kilat. Masuk ke kawasan Tingkir Salatiga, diguyur hujan. Ya agak sedikit gerimis sih, cuman saya harus hati-hati karena
sistem pengereman Kikodo ini masih trauma empat-empatnya, jadi takutnya slip, jadi saya mendingan pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita nyampe kota Semarang. Jujur hujan cukup lumayan deras banget ini. Mudah-mudahan tidak sampai lama hujannya. Terus kita sekarang arah ke Jakarta. Oke, kita masuk di arah ke Jakarta dari kota Semarang. Oke, alhamdulillah kita saat ini ada di rest area setelah kota Semarang. Kode aman, rem aman, ban aman, semuanya aman. Mudah-mudahan lancar semuanya. Bannya ini ya, mungkin biar nggak bosan kali ya pengendaranya, karena dibikin jembatan yang agak engaging sih betul. Jam 1 malam kita lihat dulu di rest area 360 karena kok saya ngantuk banget ya, jadi minimal ada jeda waktu 1 sampai 2 jam lah di sini tidur dulu. Oke, tidur dulu ya. Dah. Ada pemandangan. Alhamdulillah pagi ini istirahat cukup lumayan lama dan kita udah sholat subuh, kita meneruskan perjalanan kembali. Ini rest area Tegal. Yang jadi permasalahan adalah indikator bensinnya udah menunjukkan hampir rest, dan untuk rest area ini itu nggak ada pom bensinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan 35 kilo lagi rest area ya, ketemu pom bensin. Bismillah. Posisi sangat mengkhawatirkan sekali. Kita di strip terakhir dari kecepatan melaju di 60 km/jam. Alhamdulillahnya sih rest areanya 1 kilo lagi. Nah ini udah kelihatan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya ketemu pom bensin di masih di Tegal. Kita isi 250.000 full tank udah. Perjalanan kurang lebih kata masnya pom bensin tadi masih sekitar 5 jam lagi. Dan saat ngisi pom bensin pun ada masalah menurut masnya, dia belum terima uangnya padahal saya udah bahasa ngasih uangnya. Ya kita tunggu, see you next trip. Bismillah. Tepat pukul 5.43 lagi-lagi saya mengantuk. Kita ada di rest area 229 sebelum Cirebon. Kondisi oke, semuanya normal. Set bubuk dulu. Dadah.
Oke, setelah kita rehat lumayan cukup seger, ya tadi udah mandi, udah gosok gigi, udah sarapan. Sekarang meneruskan perjalanan lagi, ini sampai Cirebon, posisi bensin oke. Speed masih di 80 terus. Ini udah jam 8, perkiraan sih katanya 2 jam lagi nyampe, cuman karena speednya cuma segini, nggak tahu nanti jam berapa sampai jalan. Oke, sampai ketemu di Jakarta. Nah, perjalanan menuju Jakarta udah mau sampai Subang, hujan terus banget, kecepatan 60 km per jam. Nah, nanti kalau dari Google Map masih 2 jam mulu. Kondisi gelap sekali, hujan cukup deras banget din. Aduh, raketa balane batal ajane wis murup iki. Aduh, pada jam 10 kita nyampe RS area 101. Kondisi oke, gak ada masalah. Tanpa ada kendala, mudah-mudahan nanti selamat sampai tujuan. Lagi-lagi ke rest area untuk kesekian kalinya untuk mencari ini. Teret. Jam 11 lebih 10 menit kita udah nyampe rest area 62 Cikampek Kerawang ya. 1,5 jam lagi sampai Jakarta. Lagi-lagi hujan, udah mau nyampe malah hujan. Alhamdulillah. Waktu menunjukkan jam 13, kita sampai di rest area terakhir, rest area KM6. Semoga ini menjadi rest area terakhir ya, karena kalau di Google Map 30 menit lagi sampai tempat tujuan. Si Kiko aman, tinggal kayaknya harus isi bensin karena bensinnya udah tinggal sedikit. Alhamdulillah KM-nya udah 31.753. Kita isi bensin dulu biar tenang. Udahnya lumayan deras, alhamdulillah udah bisa makan siang plus sholat asar dan duhur di kosok. Oke, sampai ketemu di tempat tujuan. Kodoy jalan-jalan ke kota. Sampai Jakarta juga, di kilometernya 31.762.